Timnas Indonesia U20 dipastikan akan mengikuti turnamen di Toulon, Prancis tahun ini. Indonesia menggantikan Mesir yang telah resmi mengundurkan diri di ajang tersebut. Indonesia akan tergabung di grup B bersama Italia U21, Jepang U21, Panama U21 dan Ukraina U23. Sementara grup A diisi Saudi Arabia, Pantai Gading, Prancis, Meksiko dan Korea Selatan. Sekedar informasi, turnamen Toulon merupakan turnamen non-resmi FIFA untuk usia U23. Setiap kontestan bebas mengirimkan wakilnya untuk tampil di kelompok umur manapun. Indonesia memilih mengirim wakilnya U20 untuk tampil di ajang turnamen Toulon. Turnamen Toulon akan digelar pada 3 Juni hingga 16 Juni 2024. Inilah jadwal pertandingan Timnas U20 di turnamen Toulon. 4 Juni, Indonesia versus Ukraina. 6 Juni, Indonesia versus Panama. 8 Juni, Jepang versus Indonesia. 12 Juni, Italia versus Indonesia. Timnas U20 akan dipimpin langsung oleh pelatih Indra Syafri. Indra Syafri kini tengah berdiskusi dengan 3 pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas U20. Delano Art center back berusia 20 tahun, Dion Mark center back berusia 18 tahun dan Sacha Deighton back sayap kanan berusia 18 tahun.